porsinya itu banyak, guys. Terus baksonya itu gede. Terima kasih udah mengklik video ini, berikan like kalian dan tulis komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Selamat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi aku dari Kota Kenangan kemarin habis silaturahmi sama teman-teman senior di sana, dan aku pulang lagi ke kampung halaman di Kaur. Dan tadi di perjalanan aku lapar, tapi aku ngelihat tadi ada bakso beranak dan mie ayam. Aku mampir di sini. Tepatnya di mie ayam Abah Royan. Bakso beranak tadi yang aku pesan karena aku lapar banget, jadi menunya banyak, guys. Penasaran sama kaldunya, tadi kental banget sih kaldunya. Kaldunya tuh berasa banget. Aku mau nyobain belum pakai apa-apa sama bihunnya. Bihunnya itu bersih banget. Kaldunya itu kental banget dan rasanya itu pas. Ini belum abdol kalau belum kasih sambal, guys. Ya, aku pakai segini dulu. Tambah lagi. Selera sih. Kalau aku sih nggak terlalu suka pedes, cuman harus ada cabenya gitu. Silakan bumbu sesuka kalian. Baksonya ini daging bakso. Bakso itu hanya empuk dan rasa dagingnya itu dapat banget. Di dalam itu dikasih telur kuyuh. Kayaknya kebanyakan ngasih cabenya, guys. Ntar kalau kalian mau ngasih cabenya itu dikit-dikit aja dulu ya, jadi terlalu agresif. Wow, isinya tuh, guys, dia kayak terowongan gitu. Hanya pegang aja biar enak, lebih bebas makan. Makan lagi. Ini ada pangsit. Kalau kata orang sini sih juga ada keras. Tapi kalau di daerah Jakarta itu dibilang pangsit. Ini ada bakso kecil ya. Halo, selamat siang. Ini lagi di Padang Guci. Hah? Ke situ lagi. Halo, Minggu Muka. Mende Sabtu nih kelak. Hah? Ini aku lagi apa, makan bakso di Abah Royan. Hah? Nah, ada salam dari Om Kai. Oh, ah. Om Kai Ordi.
hordeng. Iya, hordeng. Apa kabar katanya? Baik. Rancang. Aku lagi makan baksonya ini. Ini lagi masuk ini, makan masuk aja kamu. Asli, Abang Royan. Senior nelpon guys, oke. Selamat siang. Ya. Tadi senior lagi nelpon guys. Biasa. Mau ditanya lagi kapan balik lagi ke mana? Ditunggu. Kita akan apa? Ngeprank. Sama makan-makan lagi di kota Kenang. Sekarang aku lagi mau pulang ke rumah dulu. Udah dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ini udah hari Kamis. 5 hari guys. Udah pulang-pulang dicariin ntar sama mama. Oke. Makan lagi. Ini buat kalian. Ini lah lama yuk, buka yuk. Hah? Itu lah ini rajin makan bakso. Di waktu dulu kan di sini. Ah. Lah berapa tahun? Baru buka bakso ini. Ada kali yang tuh. Berapa tahun? Tahun. Tapi ini masuk SMA bersama. 5 tahun. Nah. Berarti ini masih SMA, masa tuh? 10 tahun anak. Wow. Bakso legendaris seperti di sini kan. Udah 10 tahun. Satu porsi. Kalau kalian cewek-cewek kayaknya nggak habis. Tapi nggak tahu kalau sendiri makanya. Tapi kalau sama pacar aku yakin nggak habis. Porsinya itu banyak guys. Terus baksonya itu gede. Ditambah lagi sama bihun, sayuran. Dia punya rambut dari bihun guys. Lucu sekali. Kasihan mau dimakan. Jangan tunggu lama-lama. Ini langsung kita hajar yang gede-gede kayak gini guys. Karena aku lapar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama gak makan bakso. Rasanya aku udah gak rindu lagi sama bakso. Ini temu kangen sama bakso Kaor guys. Dia udah berdiri 10 tahun lebih. Bukannya di simpang 3
Padang Kuci ya. Enggak tahu daerah sini apa ya. Pokoknya dia di pinggir jalan. Mudah banget sih dikunjungin, di pinggir jalan, tempat strategis. Dia jualan mie ayam sama bakso. Abah Royan. Kalian wajib mengunjungi bakso Abah Royan bila berkunjung di tempat daerah Kaun, tepatnya di Padang Kuci. Makan lagi. Bakso itu hanya empuk dan rasa dagingnya itu dapat banget. Pokoknya mulutku nggak mau berhenti ngunyah makan bakso. Bakso itu enak. Pas di dalam mulut mereka berantem gigi sama gigi sampai tenggorokan bye-bye, itu rasanya enak banget. Sampai keringatan segera. Dia dikasih apa, kasih bumbunya nggak pelit karena aku doyan bawang apa sama bawang, daun bawang, jadi dikasihnya banyak. Udah aku belum minta dikasih banyak, tapi udah dikasih banyak, jadi nggak jadi aku minta lagi. Mereka nggak kerasa dikit lagi. Sayang banget mau dimakan, tapi terpaksa karena lidahku udah memanggil. Dan harus pakai gini. Oke teman-teman, terima kasih udah ikutin aku sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like dan komen biar kalian bisa tahu kuliner-kuliner yang enak, menarik dan wisata-wisata yang indah. Aku akan menjelajahi setiap wisata, setiap kuliner yang enak dan menarik. Pertama ini aku lagi mumpung lagi di kampung, aku mau memperkenalkan kuliner-kuliner di daerah ini. Mulai dari saat ini. Oke. Ditunggu episode ini. Tapi aku belum kecapain itu makan pendap, guys. Seperti yang dibilang di video sebelum itu, makan pendap. Semoga aku cepat ketemu sama pendap. Akan ku kenalkan sama kalian. Mau bentuknya dan rasanya itu seperti apa akan ku jelaskan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. See you next video. Sarat Keo.